السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ayolah, tema pagi ini adalah ittibaul hawa. mengikuti hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tiba al hawa anil khairi sadud. Sesungguhnya mengikuti hawa akan menghalangi kebaikan. Walil akli mudadun dan akan bertentangan dengan akal. Li'annahu yuntiju minal akhlak karena mengikuti hawa itu akan berakhir dengan akhlak yang tidak baik. Ya, akan menghasilkan akhlak yang tidak baik. Wa minal af'ali dan akan melahirkan sikap-sikap yang tercela. Wa yajalu mahtukan. dan akan menjadikan sikap menutupi muru'ah, muru'ah itu gengsi, ya, menjadi hancur. Jadi apa tutupnya akan hilang. Wa madkhala maslukan, serta akan membuka pintu keburukan. Apa yang dimaksud dengan hawa di sini? Al hawa fil ghah mastaru hawiyah idza ahabbahu washtahahu. Dalam bahasa arti hawa itu adalah hawiyahu, berasal dari kata hawiya jika seseorang menyukainya. Washtahahu dan mengingininya, menginginkannya. Ya, jadi menurut bahasa hawa itu adalah keinginan, hawa itu adalah kecintaan. Menurut istilah Hawa itu adalah mailanun nafsi ila ma min minasyahawat min ghairi da'iyati Kecenderungan seseorang untuk mendapatkan apa yang nikmat dari syahwat. Di sini dikenalkan juga hawa dan syahwat min ghairi da'iyati syari'i tanpa ada perkenan dari syariat tanpa izin dari syariat jadi menurut istilah ya, keinginan seseorang ya, keinginannya itu tidak dibenarkan dalam syariat itu namanya hawa annahyu anittiba'il hawa jadi ada istilah hawa ada istilah nafsu ya dua hal yang menurut Islam itu berbeda. Jadi hawa keinginan, nafsu, power. Jadi ibarat dalam dalam mesin itu listriknya itu nafsu, listriknya. Jadi kalau high voltage uh, voltasinya tinggi, maka penggunaannya itu harus hati-hati. Kalau salah fatal, ya kan? Tapi kalau low pelan, kalaupun salah ya akibatnya itu enggak terlalu parah. Makanya nafsu itu nggak boleh terlalu tinggi. Jadi harus kalau hawa lebih kepada keinginan. Sasarannya apa? Sasaran. Jadi dalam dalam kita ini dalam kehidupan kita ini ada keinginan ada kebutuhan ada kewajiban ya kewajiban itu harus diselesaikan secara tuntas kebutuhan harus palah pilih kebutuhannya jadi prioritas nah keinginan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Keinginannya itu boleh enggak? Nah yang dimaksud hawa di sini adalah keinginan. an tiba'il hawa. Jadi maksudnya begini, kita ini kan istilahnya berjuang. Berjuang untuk menang. Nah, kalau kita menggunakan istilah perjuangan, maka kita harus tahu plus minusnya, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan sasaran dengan tepat. Kekurangan kita itu nanti itu nafsu apa, hawa. Tidak semua keinginan kita itu direstui singkat. Nah, sebenarnya ujung-ujungnya ilmu. Kalau kita nggak ngerti mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini dibenarkan atau tidak? Hawanya, keinginannya itu dibenarkan atau tidak? Ya, sebab ada hawa e, yang dibenarkan. Jadi maksudnya keinginan kita itu tidak selalu dihambat, tapi disalurkan. Jadi kalau kita salurkan pada tempatnya boleh. Nah, coba kita baca-baca dulu ya. Tawatta atil adilatu syariah ala nahi anittiba'il hawa wa qad nahajat hadil adila akfara min haj wa tarikil ajri zalik. Banyak sekali ya dalil-dalil uh, syar'i tawatta'at malah. Jadi banyak uh, apa lumintu kata orang itu. Tutur tinular, sudah ya. banyak sekali. Tentang larangan mengikuti hawa. Bahkan dalil-dalil ini sudah dibuat metode-metodenya. Di antaranya fataratan dalil binahi hawa Ada yang dilarang secara mutlak dalam surat 4 ayat 135. Fala tattabi'ul hawa anta'dilu. Fala tattabi'ul hawa anta'dilu. Maka janganlah kalian mengikuti hawa, khawatir akan menceng. Nah ini, kan larangan ini kalau menceng, ya, menyimpang. Nah kalau nggak menyimpang, sasarannya tepat, kenapa tidak gitu kan. Kemudian dalam surat Sad, surat ke-38 ya, ayat 26. Surat Sad, ayat 26. Ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka, kami menjadikanmu khalifatan fil ardh pemimpin di muka bumi fahkum bainan nasi bil haq maka putuskanlah di antara manusia dengan hak wala tattabi'il hawa dan jangan mengikuti hawa jangan mengikuti hawa keinginan-keinginan fayudhillaka an sabilillah maka mengikuti hawa itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah ini ya. Jadi ini eh, apa itu penyeimbangnya itu hak hawa itu dengan hak keinginannya itu kalau kita sudah tahu kebenaran jangan mengikuti keinginan keinginan yang bertentangan dengan hak. Tapi kalau itu hak, istilahnya benar, kita juga ingin, ya apa salahnya, ya? Kadang-kadang kita uh, belajarnya itu sesuatu yang ingin seakan-akan membunuh kita. Gitu. Pokoknya yang bagus-bagus nggak -bagus boleh. Kita nggak boleh senang, kita nggak boleh bahagia, kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh kuasa. Kesannya seperti itu. Nah ini salah ya. Nah, itu jika dibandingkan dengan tidak apa kebenaran kita nggak boleh cari dunia karena ada kesangsan begitu tuh. Itu kalau memalingkan kita terhadap akhirat. Gitu. Kalau dibandingkan dengan akhirat, yang kita lanjutkan. Wataratan yati dalil bin nahi anitibail hawa ahli kufri wa Kadang-kadang dalil ada dalil yang melarang mengikuti hawa keinginan ahli kufri, orang yang kufur, serta orang yang sesat. Keinginan orang sesat. Tapi kalau keinginan orang mukmin, orang bertakwa. Wala dan jangan mengikuti ahwa alladzina kazzabu. Surat 6 ayat 150. Janganlah kamu mengikuti keinginan-keinginan orang-orang yang mendustakan. Ya, sebaliknya, kalau keinginan-keinginan orang yang membenarkan, apa enggak boleh? Ini kan mendustakan, yang tidak boleh, kan? Mendustakan ayat-ayat Kami bil dan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Bagaimana yang beriman, kan punya keinginan-keinginan juga, ya? Cita-cita, ya. Nanti, kalau dalam bahasa Arab, cita-cita yang terlalu ngambang tidak sesuai dengan realitas itu namanya amalun. Amala amalun. Amalun itu apa? Harapan-harapan yang kosong. Jadi orangnya realitanya begini, keinginannya terlalu tinggi. Padahal dalam dalam manajemen juga diajarkan kita itu harus cita-citanya tinggi. Kalau kita cita-citanya seribu, kalaupun gagal, ya mungkin dapat 100 lah gitu. Tapi kalau cita-cita cuma 10, enggak bakal lebih dari 10 gitu. Cita-cita harus banyak, cuma dipalah pilih, palah pilih sesuaikan dengan kita. Wah, saya mau jadi eh, apa? penasehat besar. Wah, kemungkinannya ilmu enggak punya, kaya enggak. Wah, kemungkinannya kecil, coret. Gitu tuh. Gak apa-apa kita list sebanyak-banyak di list sebab semakin banyak pilihan ya, semakin terbuka peluang. Tapi kalau pilihan cuma sedikit ya otomatis mampet, deadlock Nggak bisa ya bisa kemana-mana. Nah ini tergantung kepada kemampuan kita. Kalau kita mampu, contohnya kita mau play, lamar ke sini karena kita. Aduh, Punya keterampilan yang bisa dimanfaatkan dimanapun. Nah, tapi kalau kita ilmu kita sedikit, kalau nggak kesana-kesana, kadang-kadang cuma kesana doang pilihannya. Udah, begitu ditolak, udah, diam. Nah, kita lanjutkan. Wakala Azza wajal. Apakah benar yang saya uraikan ini kita baca dalil-dalilnya? Jadi kalau kita berandai-andai ya. Namanya kita berandai, berkreasi. Apa pendapat kita benar apa enggak, ya kita belajarnya dalil-dalilnya. Gimana cara Rasulullah hidup, sahabat hidup. Pasti nanti akan dapat gambaran, oh ternyata ternyata pendapat saya salah. Nah kita lihat dalil-dalilnya. Dalam surat 6 ayat 56 Allah berfirman. Qul katakan la attabi'u ahwa akum aku tidak akan mengikuti kemauan-kemauan kalian. Ini dikatakan kepada Nabi Muhammad. Kemauan-kemauan kalian ini, kalian yang maksudnya orang musyrik. Mana tandanya? Qaddolal Aku akan sesat. Tuh, oh, keinginan-keinginan orang sesat. Izan pada waktu itu ya. Wama anaminal muhtadin dan tidaklah aku termasuk orang yang mendapat hidayah. Di ayat yang lain, surat 5 ayat 77, Allah berfirman, Ya ahlal kitab, Qul ya ahlal kitab, katakan olehmu Muhammad kepada ahlul kitab. Nih sudah jelas ini ya, audiennya adalah ahlul kitab. La taglu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam menjalankan agamamu tapi menjalankan agamanya yang hak yang tidak benar kalau benar kenapa tidak gitu kan wala tatabi'u ahwa'a qawbin qad dhallu min qablu janganlah kalian mengikuti keinginan-keinginan kaum yang sudah sesat sesat Tuh. min qablu sebelumnya wa <tuk cuaca> adhallu dan telah menyesatkan banyak orang wa dhallu dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Nah ini jadi keinginan-keinginan kita ingin melakukan atau mencapai ya, keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan kita coba kita list. Ya, apakah dibolehkan tidak syariat. -syari. Nah, kalau boleh yang enggak ada masalah mengikuti keinginan itu. Asal dibenarkan. Nah, supaya kita mengetahui mana yang dibolehkan, mana yang enggak. Kan kita enggak bisa nanya. Nanya Allah langsung kan enggak bisa. Rasulullah sudah wafat. Berarti kan belajar. Ya, belajar. Kalau kita bisa mengakses sendiri, enak. Tapi kalau kita tanya pada orang, karena kita enggak tahu, boleh jadi jawaban dari orang itu salah apa gitu. Terus baik ada gitu. Tapi ada yang melarang sampai -sama. ya, padahal boleh. Tergantung orangnya kan. Namanya manusia kan terbatas. Ada yang luas, ada yang sempit. Kepada siapa Anda bertanya? Belum tentu Islam yang disampaikan lewat lisan itu benar. Sama dengan Anda dengar saya, belum tentu benar. Karena suara kebenaran yang saya ucapkan ini sangat bergantung pada ilmu saya. Tapi kita mungkin tidak akan dimaki oleh Allah kalau kita menjalankan kebenaran sesuai dengan temuan kita terakhir yang kita tahunya begitu. Yang penting kita jangan uh, jumud, artinya jangan berhenti untuk belajar. Oh, salah saat belajar itu dapat pahala. Manit tahada, faasaba tak ada wa akta'a falahu ajrun wahid. tak ada fa asaba falahu ajran. Barang siapa yang berisihat benar, lalu benar, ternyata benar, maka dia dapat dua pahala. Barang siapa yang berisihat ternyata salah, maka dia dapat pahala juga, ajrun wahid. Karena kesalahan yang didapat olehnya itu bukan bersumber dari kesengajaan. Ketemunya begitu. Nah ini pentingnya belajar ya, terus-menerus belajar sampai akhir hayat. Mataratan yaridudda dalil bizamil hawa al mudhaf ila nafsi al ammarah bisu. Kadang-kadang ya ada dalil yang melarang hawa jika dikaitkan dengan nafsu amarah. Nafsu amarah itu bukan marah, bukan. Nafsu yang menyuruh, memprovokasi untuk berbuat buruk. Arti amarah itu bukan marah. Karena ada ya, nafsu amarah, nafsu mutmainah. Itu. Mutmainah itu yang tenang, pembawaannya tenang, enggak buru-buru, enggak gerasa gerusu. Dipikir dulu akibatnya. An Abi Ya'la bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ajis man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang ajis. Ajis itu mana sebenarnya itu orang yang tidak mampu. Orang yang katakanlah orang yang sial lah gitu. Ya. Cuma bahasa sial dalam bahasa agama kan kurang disukai ya. Orang yang kurang beruntung. Ajis orang yang beruntung adalah orang yang memperturutkan nafsunya, nafsunya diperturutkan hawanya, nafsunya mengikuti hawanya. Nah kalau kita kan menggunakan hawa nafsu, tadi sudah saya sampaikan supaya kita mengetini istilah-istilah. Hawa itu keinginan, nafsu itu listriknya, powernya, powernya ini selalu mendukung keinginan, ini yang dilarang. Keinginan harus dipilih-pilih dulu, dipikir-pikir dulu bener nggak, baru kita letakkan power kita ke situ, ya sehingga kalau power kita sudah jelas ya tujuannya, nggak menceng lagi, wah gampang gitu titik tujuhnya. Sebab amal saleh itu paling tidak bercirikan tiga, pertama ikhlas sebagai titik tolak berangkatnya itu ikhlas. Terus ridha Allah sebagai titik tuju. Nah, yang menyambungkan titik tolah dengan titik tuju, ini syariat, sesuai dengan syariat. Ini yang disebut dengan amal saleh. Ada lagi yang menggambarkan amal saleh itu eh, syaratnya dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua mutabaah, mengikuti, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya dua, tapi ada yang menggambarkan tiga. Ikhlas sebagai titik tolak, ridho Allah sebagai titik tuju, terus yang menyatukan titik dengan titik, ya ini namanya syariat. Itu yang disebut dengan amal saleh. Kita lanjutkan. Asbabut tibail hawa. Sebab-sebab nah, seseorang memperturutkan hawanya. Limadha yatba'un nas ahwa'ahum wa limadha yu'ridun anil haq wa tibai sirat mustaqim li iddatu asbab. Sebab-sebab mengapa ya seseorang mengikuti hawanya. Mengapa eh, berpaling dari kebenaran? dan tidak mau mengikuti jalan yang lurus? Ya, Sebab-sebabnya banyak. Di antaranya sebagai berikut. Nah, Adamul ala hawa sikar, Tidak membiasakan diri untuk ngerem, menahan keinginan. Jadi sejak kecil itu sudah manja itu. Apapun yang diinginkan diturut. Nah, ya seperti kita model pengajaran kita pada anak, apapun yang diturut anak, yang diinginkan anak, kita kabulkan. Nah ini akan membentuk pribadi yang tidak tahan nanti kalau menghadapi anu. Dia nggak bisa menahan nafsu nanti. Semua keinginannya selalu dia ingin dapatkan. ya Baik nanti nggak kenal anu halal haram jadinya. Fayan syautiflu anat tiba hawa kullam aradu wa fa'alahu la yarda'u radi'un. Maka seorang anak akan, tumbuh terbiasa mengikuti keinginannya. Nah, ya. Setiap dia ingin sesuatu, pasti orang tua akan mengabulkannya. Nah ini tidak mendidik. Tidak mendidiknya. Apa yang dia inginkan? Diturut sama orang tuanya tidak selalu begitu. Wala tidak pernah dilarang, tidak pernah gagal. Ya, jadi sejak kecilnya itu di, dibiasakan seperti itu. Hatta idza balagha taklif kahawahu syarkan wa gharban. Sehingga ketika dia menginjak usia dewasa, maka keinginannya semua harus diturut. Ke barat atau ke timur, utara atau selatan. Ya, harus dituruti. Warakadat jawarihuhu. Serta anggota tubuhnya selalu memperturutkan keinginannya. Litahki kal amani. Untuk merealisasi amani, lamunan-lamunannya. Ya, namanya ini cita-cita ya. Angan-angan. Apa bedanya cita-cita dengan angan-angan? mungkin cita-cita itu lebih sesuai dengan realitas Artinya kalau bahasa Jawa itu ngaca dulu gitu. Kamu itu siapa Sesuai enggak dengan keinginannya? Ada istilah-istilah dalam pepatah itu. Punduk merindukan bulan. Ya. Puduk itu apa? Burung kali ya. Nama burung. Nah itu patah orang tua kita itu harus diteliti itu. Enggak semuanya benar, enggak semuanya salah. Punduk merindukan bulan, pengen dia ke bulan. Padahal daya terbangnya rendah. Iya gitu. mungkin. Terbang aja nggak begitu tinggi, tapi kepengen naik ke bulan, contohnya. Nah itu mungkin yang disebut dengan angan-angan. Ya boleh-boleh saja, halal-hal -hal saya nggak Enggak melanggar undang-undang orang mau mimpi ya orang-orang besar yang sukses di dunia ini itu kebanyakan tadinya punya mimpi besar seperti sepeda motor dinamai Honda itu karena Mbak anunya pencetusnya namanya Honda orang Jepang dia nggak tamat SD nggak tamat SD Ya itu semua nama-nama orang setelah berkali-kali dia coba dia coba dia, cara menjalankan anu, sepeda motor itu sampai kemudian diterima masyarakat sampai berhasil. Begitu juga kantaki fried chicken yang gambarnya orang tua, gambarnya orang tua itu bukan simbol semata itu itu kisah orang kakek-kakek yang sudah pensiun. Apa ya? Ya kolonel kegiatan apa yang bisa saya lakukan untuk mengisi masa tua? Ya eh, kayak kita lah, kata saya itu gabut, nggak banyak pilihan, mau ngapain? Ini? Mau nanam nggak punya kebun, rumahnya sempit segitu-gitu aja, kenalan sedikit ya umpama, nggak semuanya begitu, umpama, kenalannya cuma sedikit, orang males ngobrol dengan kita. Aduh, lagi kemana mau? Sedangkan rata-rata rezeki kita ini tergantung orang lain, bener nggak? Rata-rata gitu loh. Coba pikir baik-baik, saudara bisa dapat nafkah, itu kan bekerja dengan orang lain, bisa nggak sendiri? Itu? Jarang ada yang bisa sendiri. Contohnya kalau tukang cukur sendiri itu, tukang cukur, ya kan? Apalagi udah terkenal, dicari orang. Karena dia gayanya bagus, enak, Pasti dicari orang, tukang cukur. Saya mau buka, silakan. Ya, orang datang. Kalau enggak, saya lagi malas, saya tutup. Itu sebenarnya owner sejati itu. Ya, nah, jadi kita jasa. Kita punya sesuatu yang bisa menolong orang. Nah, kaitannya dengan orang, maka Rasulullah mengatakan khairun nas sebaik-baik manusia. Nah, dalam kata khair ini, saudara dalam kata khair. Kata khair dalam bahasa Arab itu selain artinya kebaikan, tetapi artinya pundi-pundi khair itu. Terutama dalam waris, taroka khairan, meninggalkan khairan, meninggalkan pundi-pundi, maksudnya harta yang banyak. Ya, Jadi khairun nas, orang yang berpeluang emas, artinya akan mendapatkan sisi finansial man adalah orang anfa'uhu linnas yang bisa memberi manfaat terbesar buat orang lain contoh Pak Jodoh punya keahlian dicari orang jadi bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan langka keahliannya wah diburu orang itu gak ada nganggurnya ya, nah itu gak selalu pekerjaan besar gak selalu nggak selalu pekerjaan besar, walaupun kecil kalau langka. Nah, maka ini di sini, saudara. Kebanyakan orang nggak suka pada perbedaan. Padahal bahasa kasarnya perbedaan itu membawa hoki. Ya kan? Orang-orang bisa bikin apa? Saya bisa bikin yang orang lain nggak bisa bikin. Wah, itu laris manis. Pokoknya itu Rasulullah khairun nas. Di situ tersimpan kata peluang peluang finansial akan didapat oleh orang yang paling banyak, paling mungkin memberikan manfaat buat orang lain. Nah itu, mestinya manfaat itu biasanya berbeda dengan orang lain, beda ini. Jadi jangan selalu persamaan, perbedaan itu membohoki. Ini tarik persamaan aja. Nah kita kembali ke sini. Jadi apa salah kalau kita punya keinginan-keinginan? Ya enggak salah dan itu tidak melanggar undang-undang. Cuma kalau keinginan-keinginan Anda itu tidak disesuaikan dengan kemampuan, lah ini yang akan membuat kita ini stres. Membuat kita ini depresi, frustasi dan berakhir dengan bunuh diri nah ini banyak terjadi di negara-negara maju bukan dengar berkembang kalau kita sih ya di apa ya ditutup lah itu ya, di, di backup dengan tawakal adalah kalau nggak bisa maju sudah Allah menakdirkan begini udah sampai begitu tawakal pada Allah udah kita sudah berusaha nggak berhasil ya sudah tapi kalau orang-orang yang maju dia kuliah dengan nilai tinggi, setelah itu dia dapat kerja, gajinya minim, gak sesuai dengan perjuangan. Ini membuat dia stres. Kebutuhannya tinggi di kota. Itu yang membuat negara-negara maju banyak warga yang berprestasi berakhir dengan bunuh diri. Nah, tapi kalau di negara kita, ya sabar benar kita. Ya, istilahnya. Kita sebagai masyarakat apa rakyat yang berani mati pasang listrik nggak pakai safety oh berani dia padahal begitu mati mencat gedung tinggi nggak pakai safety oh berani berani berani, berani mati sedih ya kalau kita melihat begitu dia berjuang demi keluarganya tapi nggak sesuai dengan bayarannya lah itulah yang menentukan bayaran biasanya kelangkaan, tuh, keunikan keterampilan seseorang. Ya. Nah, ini, jadi kenapa orang selalu memperturutkan keinginan, ini gara-garanya nah, dari kecilnya terdidik, mendapatkan semua yang dia inginkan. Orang tuanya nggak pernah memberi nasihat, nggak semua keinginan kita itu harus berhasil. Tapi bagaimana kita membangun anak supaya pilihan-pilihannya banyak? Sebab kalau pilihannya cuma sedikit, tidak tercapai, stres ya. Ya, contohnya milihnya fakultas A, kebetulan nggak diterima, udah nggak ada pilihan, stres ya. Tapi kalau nggak di sini, di sini, nggak di sini, di sini, nggak di sini, ah itu banyak pilihan-pilihan. Karena dia tahu bahwa hidup ini tidak bisa eksak. Nah ini kita harus diajar, ya kita harus mengajarkan anak-anak kita supaya mereka itu tahan, tidak selalu yang diinginkan itu menjadi terwujud. Ya, wakat <tuh> sahabat fitar biati ala tiadi nafsi Sahabat-sahabat mengajarkan anak-anaknya untuk menahan nafsu. Fakanu yudaribunahum Karena itu mereka mengajarkan anak-anaknya berpuasa. Berpuasa kan menahan keinginan. Pengen minum, aduh nggak boleh. Pengen makan, nanti lagi maghrib. Itu kan mengajarkan pada anak-anaknya. Kemudian was salat, salat, terutama salat subuh yang berat ya, karena ada kantuk kan. Untuk itu Allah titipkan azannya berbeda, ada taman as-salatu khairum minan naum karena lebih berat daripada waktu-waktu yang lain bentrok waktu di subuh itu bentrok antara akal dan wahyu menurut akal kita enaknya man, tidur pulas karena saya mau kerja supaya tenaga kita cukup istirahat kita cukup cocoknya jam 7 tuh, subuh tuh. pas sholat subuh perangkat kerja. Ya. Begitu pikiran kita. Maka Allah beri bantuan dengan as-salatu khairum minan naum. Wal hajj wa ghairi zalika minal umuri syariah. Ya. Dan haji. Nah, haji juga begitu. Ya. Udah nunggunya lama, biayanya besar. Itu kan membutuhkan kesabaran. Yang kedua. Jadi penyebab orang mengikuti hawa nafsu katanya pertama tidak ada pembiasaan sejak kecil ya tidak ada pembiasaan yang kedua mujala ahwa wa ini karena pengaruh teman-temannya teman gaulnya rata-rata yang suka mengikuti hawa nafsu teman-temannya Fa inal awatif wa dawafi tanmu bil mujalasati wa tulis sabah faman lazama mujalasat ahwa wa adama suhbatahum fala budda ayat athar bih maka perasaan ya serta uh, bisikan hati itu sangat berpengaruh uh, dengan teman-teman kalau dia bergaul dengan teman yang suka memperturutkan keinginan manja ya Teman-teman, kan biasanya orang berkelompok, ya, karena arwah, e, junudun, mujannadah, Rasulullah bersabda, "Roh kita ini selalu mencari persamaan, selalu mencari persamaan." Contohnya, Pak Sarjono berangkat haji, ketemu dengan orang, lalu orang itu bercerita, "Tinggalnya di mana?" Oh, saya dari Jogja, nah, ada kesamaan pasti kita lebih senang bicara sama dia orang Indonesia ya nah, ketemu Indonesia Indonesianya mana saya dulunya dari Jogja sekarang tinggal di mana di Banten Banten-nya mana tuh makin sama tuh makin sama tuh nah semakin banyak persamaan kita semakin nyaman bicara sama orang itu ya terutama juga dari usia orang tua selalu mencari yang lebih tua itulah sebabnya kalau yang sholat orang tua, yang muda jangan nyelonong ke situ. Dia harus tahu diri. Walaupun itu tidak, walaupun itu tidak ada tertulis gitu, tapi itu namanya akhlak. Kecuali orang tuanya menyerahkan. Nah, baru itu ya, mungkin dia ngos-ngosan, kan udah tua kan, tapi biasanya orang tuh mencari seumur biasanya. Coba kalau saudara yang yang nyampaikan ini anak SD mungkin kabur. <laughs> Walaupun bicaranya sama. Wih, so amat lu ngajari orang tua. Baru kemarin. Gitu. Kan? Nah, jadi perasaan itu tidak bisa dibohongi selalu mengikuti yang sama ya tatara, maka akan berpengaruh ingkana dai jika kita bergaul dengan orang yang gagal maka kecenderungannya akan gagal gitu singkatnya tapi kalau kita bergaul dengan orang yang bersinar ya artinya mereka kedudukannya sangat mulia prestasinya sangat baik kita akan ke bawah karena mereka punya tips-tips mencapai keberhasilan. Oh gimana cara dia cerita begini begini. Wah kita dapat ide, dapat gagasan. Wa indahu qabiyal qabiliyatul Teman-teman kita inilah ya akan mudah berpengaruh. Ya sama dengan nangkep burung lah. Nangkep burung kan umpannya juga burung juga. Yang sama kan? Nah, dia masuk ke kandang. Karena dia cenderung menjadi teman. Nah, kita juga begitu sebagai makhluk Allah, makhluk hidup, kita cenderung mencari kesamaan-kesamaan. Orang Islam akan lebih nyaman bicara dengan orang Islam. Kesamaan daerah, kesamaan umur, kesamaan ilmu. Walaizalika kana salaf yanhauna an mujalasi ahli bidah wal ahwa. Karena itu orang-orang salaf selalu menjauhkan diri dari pergaulan dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Kalau Abu Kilabah rahimahullah, berkata Abu Kilabah. Ya contohnya lah, kalau di forum Ustaz Ustaz, dia akan bicara masa depan. Kalau kami bicara ya, ya di madrasah itu suka ada orang-orang tua. Biasanya yang berkelompok tuh ya semodel kita ini, ahli-ahli agama. Gimana ahli agama ke depan? Di pesantren Anu, madrasah Anu sudah meninggalkan eh, belajar kitab, apa kita masih bisa bertahan di sini tetap belajar kitab ya saya bilang mereka itu tidak mengajarkan kitab boleh jadi ahlinya nggak ada bukan nggak mau ya karena kemauan itu bisa terwujud kalau ada ahlinya kalau sekarang ahli kitabnya nggak ada nggak mau ya susah iya iya dia bilang di tempat kita aja udah terbatas Bagaimana kalau kita nggak ada semua ini? Apakah masih lanjut? Ya tergantung generasinya. Dilihat dari generasinya. Sama dengan kita hari ini. Ya di Pangung rawi. Yang hadir tua-tua. Nanti pasti speaker itu akan bertalu-talu. Dengan jarak yang tidak begitu panjang. Innalillahi wa inna minggu depan. Minggu berikutnya. Innalillahi blok anu. Blok anu. Karena umurnya sama rata-rata. Kalau -rata. dulu kan kelahiran, pengumuman kelahiran, pengumuman pernikahan, nikah-nikah, karena masuknya remaja kan, masuk komplek ini remaja. Ya sekarang tuanya bareng, itu mungkin durasinya nggak lama, bulan depan atau minggu depan blok sana. Minggu depan blok sana. Wah itu, ramai itu. Nanti bisa-bisa beko standby di kuburan. Nah, sekarang kan jarang masih bisa digali lah kalau satu hari itu bisa 4-5 orang kan udah nggak kuat gitu ya itu <tuh> nakutin aja saya, saya lihat ada kecenderungannya kalau ada yang meninggal tuh pas jamaahnya nambah banyak oh berarti dia ingat mau mati nanti kalau udah lama tuh Kurang lagi, apa kebetulan? Apa enggak? Saya enggak tahu. Itulah kita hari ini. Kita harus ingat, ya, sebab sekali kita gagal, nggak bisa balik lagi. Kalau di dunia kita bangkrut, dagangnya bangkrut, kita masih bisa bantuan ke saudara kita untuk minta modal. Tapi kalau kita umurnya habis, nggak bisa balik lagi. Sudah, semua gagal, semua cita-cita terkubur. Walidzalika karena itu. Jadi orang-orang salaf itu latujalisu seperti yang disampaikan Abu Kila'bah. Janganlah kamu duduk-duduk ashabal -duduk ahwa dengan orang-orang yang memperturunkan hawa. Alqal ashabul khusumat atau orang yang suka bertengkar. Fa innilah amanu karena sesungguhnya aku tidak aman. Aiyahmi sukup. Mereka akan menenggelamkan kalian fi latihim dalam kesesatannya. Itu karena bergaul. Konsumen narkoba juga kebanyakan karena pergaulan. Jarang ada orang yang sendiri terus kepengen itu jarang. Ya. Ya, dicoba ini nggak oh, percaya enak ini mulai dari begitu. Dan yang saya tahu di atas 80 persen konsumen narkoba itu berasal dari perokok. Sebab dia dimulai dijejelin di rokok tuh, ganjanya itu. Wih enak, mula-mula gratis, lama-lama kan butuh. Lah kalau sudah butuh, berapapun dibeli. Itu mula-mula yang masuk ke sekolah-sekolah. Mula-mula gratis. Oh, ada rokok lintingan berbeda gitu. Wah ini wah hebat, ya anu sendirilah kreasi. Lama-lama dijejelin ganja. Nggak sadar kan? Wah enak, beda. Enak ya? Terus lama-lama ketagihan. Nah, disitulah wajib bayar. Itu prosesnya seperti itu. Ya, jadi kejadian begitu, saudara. Pergaulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, do'ful ma'rifah billahi wa dar akhirah. Kurangnya ma'rifat kepada Allah dan e, negeri akhirat. Jadi maksudnya kurang sentuhan agama. Dalam beberapa kasus penelitian, bromo corah, orang yang jahat, diteliti di waktu tuanya dia bertobat. Itu di atas rata-rata, di atas rata-rata, mereka berasal dari orang-orang yang masa kecilnya pernah belajar agama. Jadi maksudnya, Orang yang masa kecilnya menikmati siraman agama itu berpeluang tobat lebih besar daripada yang enggak. Kadang-kadang kita menganggap percuma. Lah percuma anak saya nakal banget, keliwatan. Jadi enggak diajari agama, itu salah. Nasihat kita terutama dengan lembut, dengan perasaan, dengan kasih sayang, itu menyentuh hatinya, diam-diam. Walaupun nggak dipakai, satu saat dia ingat. Waduh, dulu ibu ngomong begini, bapak ngomong begini. Kadang-kadang ingatnya itu yang patut kita sesalkan setelah orang tuanya nggak ada. Wong urip anda wayahi. Ada masa-masanya nakal. Tapi ada masa-masanya kita berhenti. Kasih sayang orang tua tidak mau tidak mungkin membunuh dia. Dia tahu itu Nah, kasih sayang orang tua itu justru yang menyadarkan dia. Sudah saatnya saya bertobat. Maka semua kajian-kajian yang dulu diisi orang tuanya, diisi dia. Orang kan jadi kaget. Yang menurut mereka itu mustahil, wong bapaknya mengamustahil. mustahil. Tapi itulah kejadian. Maka kita tidak boleh putus asa. Kan? Nah, ada di sini. Di sini ada warga kita ini saya tanya, Bu, kenapa anaknya nggak suka ngaji, Bu? Ah, percuma dia, mah. Nah, itu. Dia udah ngomong percuma. Orang tuanya udah putus harapan, udah nyerah. Apa yang terjadi satu saat tabrakan wafat. Ini orang sini. Itu setelah saya nasihati, Bu, harus harus diberi anu terus dinasehatin jangan pernah bosan. Nah, kita bosen duluan. Kita udah nyerah, ya kan? Nah, ini. Jadi, penyebab ketiga kenapa orang itu mempertutupkan hawa nafsu, karena kurang ilmu agamanya. Do'fu ma'rifat billah wa dar akhirat. Lemahnya ma'rifat kepada Allah. Allah menyatakan dalam surat 39 ayat 67 wa ma Allah qadri mereka tidak ya tidak menghargai Allah dengan sebenar-benarnya tidak menempatkan Allah dengan sebenar-benarnya wal ardu jami'an padahal bumi ada dalam genggamannya manusia itu keterlaluan diomongi nggak mau padahal yang ngomong itu adalah pencipta langit dan bumi bahkan bumi ada dalam genggamannya jadi kalau mau disentil aja kamu udah mental gitu. Dibuat sakit perut udah nangis-nangis. Tapi terlalu manusia. Tetap nggak mau ngikuti apa yang Allah suruh. Wassamawatu matuyatun biyamini. Sementara langit-langit ya itu bisa dilipat di tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sirkatkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada mukiyamal akhirin bima yajibu alaihim hawa. Tidak ada yang memberi nasihat. Kalau tadi itu, ya, tidak ngerti, udah tidak ngerti, nggak ada yang ngasih ngerti. Tidak ada yang memberikan, ya, memberikan wejangan, nasihat, petua, Fatah sirunas amri bil mungkar ila sahibil hawa fi hawahu. Jadi kurangnya orang yang terjun dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini menyebabkan orang yang mempertulkan hawa nafsunya itu semakin gencar, semakin merajalela karena tidak ada yang menasihati hatta tak makan hawa min qalbihi wa yasaytiru ala sulukiyatihi sehingga ya semakin menjadi-jadi. Nah, itu yang ketiga. Eh, yang keempat. Yang kelima. Hubbud dunya warukun ilaiha. Senang dunia. Apa namanya? hedonis ya. Jadi mikirnya itu sejak bangun tidur urusannya itu kenikmatan duniawi. Faman ahabba dunya warakana ilaiha wa nasil Barang siapa yang cinta dunia dan cenderung kepadanya, lupa akhirat. Kalau orang sekedar cinta dunia saja tapi akhiratnya nyambung, sah-sah saja. Ya karena kita tahu kita rajin ibadah, maka kita harus memberikan asupan nutrisi yang wajar. Harus sehat. Jadi jangan dianggap wah dunia dicela oleh Allah, jadi saya makannya sedikit aja. Udah nasi sama garam aja. Sama kecap aja udah. Gak memperhatikan buah-buahan, ya nutrisi tubuh kita. Itu salah. Ini yang gak boleh adalah urusan dunia saja. Tapi kalau nyambung ke akhirat, itu yang afdal. Nah, di sini kan dijelaskan. Ya. E, nasial akhirat. Lupa akhirat maka akan melahirkan sikap kalau orang itu cinta dunia akan melahirkan sikap eh, apa semangat yang tinggi yang ada di otak itu adalah Apa itu jadwal-jadwal duniawi penuh otaknya dengan begitu rukun hatta wa imkana mukhalifan liman Meskipun jadwal-jadwal atau kegiatan-kegiatan yang sudah ada di otaknya itu bertentangan dengan ajaran Allah. ini yang yang nggak boleh bertentangan. Tapi kalau nggak bertentangan gak ada masalah. Yang keenam, al jahlu bil awakib al mutarat tiba al Dia bodoh terhadap akibat kurang mempertimbangkan akibat. Inilah bedanya anak muda dengan orang tua. Kalau orang tua, pandangannya makro, jauh. Sehingga dia cenderung ngerem. Anak muda, pandangannya mikro di depannya. Jadi ter, ter cenderung tergesa-gesa, ngegas. Nah, ini kalau kendaraan dua-duanya beraksi, enggak jalan. Ya dalam satu kendaraan yang satu ngegas satu ngerem kan lah kapan mau anu jadi ada wayahnya ngegas ada wayahnya ngerem begitulah Rasulullah hidup memimpin umat Islam yang suka ngerem Abu Bakar Siddiq yang suka ngegas Umar bin Khattab kalau ada yang melanggar udah bunuh aja penggal wah jangan begitu main ini aja dia kasar kan tapi setelah juru remnya ini wafat, Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan beliau, beliau menempatkan posisi yang adil. Kalau dimarahi orang, dia sabar, tahan marah, jangan-jangan memang saya yang salah. Bisa begitu. Umar menjadi pribadi yang cengeng. Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq, juru remnya udah nggak ada. Wih, takut anu masuk jurang ini. Ya, aslinya kalau seorang sopir itu tahu mobil yang nggak ada remnya bagaimana sih? Waduh, saya harus hati-hati. Kan gitu. Nah, kalau dia merasa ada orangnya, justru biasanya ngandelin dia, petiren-diren gitu kan. Oke, tenang aja, nanti dia ngasih. Pasti memberikan warning. Sama dengan orang tua itu. Anak akan menjadi manja saat ada orang tua. Tapi begitu nggak ada orang tua, dia mondok contohnya. Ya, dia harus di asrama, kan dia harus mengatur duit kiriman ini. Kecuali anaknya manja, setiap minta pasti dikasih. Tapi kalau cukup, nggak cukup, segitu. Wah, dia harus berpikir bagaimana mengatur keuangannya. Jadi hidupnya menjadi dewasa. Ya, jadi faljalu bi akibat bi da'in ila mumarasatihi. Orang yang tidak <tuh> mengerti akibat, ini akan berakibat fatal. Ya, bisa terjerumus ke dalam jurang kalau dia nggak tahu. Walil hawa adrarun, hawa itu keinginan-keinginan itu ada madarat wa mafasid. Qat hawa ila tarki hawahu alimah. Jadi keinginan itu tidak semuanya benar. Kalau keinginan itu tidak benar, orang tahu akibatnya. Kalau saya perturutkan keinginan saya akan begini, dia tahu dia bisa ngerem kalau dia tahu akibatnya tapi kalau dia nggak tahu ya udah main hantem main nah sekarang adraru bail hawa apa madarat yang ditimbulkan oleh sikap memperturutkan keinginan satu khusranul akhirah kerugian akhirat Allah menyatakan dalam surat An-Nazi'at an surat keberapa? 79 ya ayat 37 sampai 41. Fa amman togo adapun orang yang sikapnya melampaui batas wa atharal hayatad dunya dan mendahulukan kehidupan dunia. Fa innal ma'wa maka neraka jahimlah tempatnya. Wa amman khafa maqama Adapun orang yang takut terhadap tempat-tempat Tuhannya, wanahan nafsa anil hawa dan mencegah nafsunya dari keinginan. Jadi powernya itu jangan dibuat untuk mensupport keinginan yang tidak benar. Fa innal jannata hiyal ma'wa maka surgalah tempat kembalinya. Itu yang pertama. Yang kedua, <tutuk> al-hawa yakuudu keinginan itu bisa menuntun seseorang ke arah kesesatan. Allah sampaikan ini dalam surat An-Najm, surat 53 ayat 23. Iyatabiunailazan <tutuk> mereka tidak mengikuti kecuali prasangka. Apa bedanya zon? Zon ini tidak ada dalilnya. Gak ada ilmunya. Wa ma tahwal anfus dan apa yang diinginkan oleh diri dirinya. Jadi ngarang-ngarang, tidak ada dasarnya, ngarang-ngarang. Walakad -ngarang. huda. dan sungguh-sungguh telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka petunjuk jadi hawa nafsu itu memperturutkan keinginan tanpa dasar. Yang ketiga, adamul intifa' bil Qur'an wal mawaid. Tidak memanfaatkan ya, Al-Qur'an dan nasihat-nasihat. Nah, Al-Qur'an ini kan sebenarnya anu tips-tips supaya kita bahagia. Ya, tapi cuma dibaca-baca saja. Dibaca tidak diamalkan. Inilah yang membuat tidak berhasil. Al-hawa ya an fahmil Quran. Keinginan itu akan mencegah seseorang untuk memahami Quran. Sebab ketika orang bertobat, pasti dia menghentikan keinginannya. Dia duduk, dia merenung. Nah, orang yang sedang memperturutkan keinginan itu biasanya nggak akan buka kitab suci. Wong dia tahu apa yang dia lakukan tidak suci. Otomatis dia udah menjauh. Ya, jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang sibuk di luar, dia tahu dia salah. Maka itu dia nggak mau dekat mendekati orang suci, mendekati tempat suci, mendekati cara-cara suci untuk mensucikan diri, dia nggak mau. Waqat kana ashabul ahwa yastami'una al-Qur'an min fahmin famin nabi. Orang-orang yang memperturkan hawa nafsu, ya, dulu itu suka mendengarkan Quran dari Nabi langsung. Nah, ini dai-nya adalah Nabi. Terdapat dalam surat 47 ayat 16. Wa minhum may yastami'u ilaih. Di antara mereka ada yang mendengarmu. Hatta idza kharaju min indika Qadu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ketika mereka keluar dari majlis, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu, barusan apa yang dia omong Muhammad itu? Muhammad ngomong apa itu? Padahal mereka baru dinasihati. Ya, keluar dari majlis, segera mereka menentang Rasulullah. Allahu <tuh> ala Mereka-mereka itu, adalah orang-orang yang Allah sudah kunci mati hatinya. Tuh, walaupun ada kajian, mereka nggak mau dengar. ahwa'ahum dan mengikuti keinginan-keinginannya. Nah ini kalau kita masih menggunakan perasaan, ya, menggunakan perasaan. Kalau kita perturutkan, nah itu model orang-orang yang nggak punya dalil. Orang meninggal kalau jomblo dibawain boneka. Wah, takutnya sengsara di sana sendiri. Itu kan? Maka ditaruh boneka. Kalau kalau begitu. Lebih gila lagi dibawain HP. Takutnya mau berkomunikasi. Kan mengikuti zaman modern nih. Itu kan? Wah, sudah zaman HP gimana? Kesian. Ya, sekalian aja bawain TV. Nah, itu kan. Nah, ketika tukang HP-nya, ini bawain, bawain ini HP yang anu aja lah. lah nanti kalau punya HP nggak ada kartunya bagaimana? Yaudah isi-isi perdana. Nah, kalau punya kartu perdana, nanti kuotanya habis, ngisinya ke siapa? Ya, counter nomor kau. Nggak berani itu counter nyatet. Takut didatengin gentayangan nanti. Ini kalau tidak punya dasar, semua perkembangan ditelan sama dibawain rumah dibikinin rumah dikirim ke sana rumahnya itu sudah dibikin mahal itu lalu dibakar dikirim sih cara pengirimannya dibakar ya nah, kan ini kan anu stres sih. menurut kita karena kita tahu kalau mereka ya begitu memperturutkan ngira-ngira sendiri itu dari mana mereka begitu dibakar orang ditaruh di tempat tinggi katanya Nirwana nah, sudah waktu, ya. Nah, itulah belum selesai. Ini nah, insya Allah akan dilanjut esok hari. Ada yang bertanya sampai di sini? Cukup ya. Demikianlah kajian pagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita semua dengan kita mengenali kekurangan kita insya Allah kita bisa menutup, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengevaluasi. Semoga Allah memudahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan. Semoga Allah mengganjar dengan pahala yang besar terhadap kajian kita pagi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menganugerahkan masa depan yang cerah kepada anak cucu kita, kepada putra-putri kita agar membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.